Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu seluruh tanah Jawa Dwipa dimanapun panjenengan berada. Semoga ridho Allah senantiasa tercurah untuk seluruh semua. Panjenengan pasti pernah mendengar tentang orang yang punya feeling tajam. Panjenengan pasti pernah mendengar juga orang-orang yang mempunyai intuisi tajam, yang bisa seakan-akan menebak tentang sesuatu hal yang bakalan terjadi. Atau panjenengan pernah bertemu seseorang yang seakan-akan bisa ngebaca perasaan panjenengan, dan itu dilakukan kayak ngasal dan sangat mudah, dan itu mempunyai akurasi yang tinggi banget, hampir selalu terjadi kalau ngebaca tentang sebuah kejadian yang akan terjadi. Kalau ngebaca karakter, sifat, mendekati, pernah kan? Itu yang dinamakan intuisi tajam, sedulur. Intuisi itu macam feeling atau insting yang kita punyai, yang dipunyai oleh semua orang. Gak ada yang gak punya. Tapi kalau kita berbicara tentang feeling yang tajam tadi atau intuisi, hanya orang-orang tertentu kayaknya, dan mereka terlihat itu seperti orang yang mempunyai kelebihan power yang luar biasa. Panjenengan pasti pernah menemui atau mungkin panjenengan salah satunya. Kalau panjenengan salah satunya, silahkan tambahi di kolom komentar nanti ya, dari tanda-tanda yang apa saya yang akan saya sampaikan tentang orang-orang yang mempunyai intuisi tajam berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka itu pertama sensitif banget. Mereka tuh peka banget sama apa yang terjadi di sekitarnya. Misal nih, mereka bisa merasakan kalau ada sesuatu yang bakal terjadi. Atau mereka bisa ngerasain ada yang gak beres. Ada sesuatu yang ganjil. Contoh, mendadak mereka dapat feeling, firasat, kalau besok bakal hujan deras misalnya, terlepas daripada tanda-tanda ya. Dan itu terjadi. Orang yang memiliki intuisi tajam itu memang cenderung peka terhadap perubahan di sekitar mereka, di lingkungan mereka. Mereka seakan itu bisa merasakan getaran-getaran alam. Mereka mempunyai firasat yang sangat kuat tentang apa yang akan terjadi. Sensitivitas ini berbarengan dengan perasaan yang intens, macam apa ya, gelisah atau ngerasa gak nyaman, yang gak bisa dijelaskan secara logis. Sulit. Gak bisa mereka ngejelasin. Contohnya, sebelum bencana alam terjadi, mereka itu ngerasakan sesuatu pada diri mereka. Mereka memiliki firasat bahwa akan ada sesuatu tentang alam. Terus contoh lagi, mereka mendadak dapat firasat ada hal yang bakal terjadi di orang terdekat mereka, dan itu terjadi. Dan kalau kita lihat, kita banyak temu itu ya, tentang ngebaca alam, tentang akurasinya itu bisa menjadi indikator. Terus mereka bisa dengan sangat mudah
membaca perasaan orang. Orang yang punya intuisi tajam, ya, hal-hal kayak gitu itu kayak hal biasa, ngebaca perasaan orang, ngebaca pikiran orang, bahkan sampai ngebaca apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka bisa ngerasain rasa sedih, hanya ngerasa getaran yang ditangkap. Karena ada orang-orang tertentu yang mampu menyembunyikan kesedihan itu dengan tawanya. Tapi ajaran mereka dari hati yang keluar vibrasinya dan mereka tangkap. Nah, apakah itu berguna? Sangat. Buat para healer, penyembuh, itu sangat berguna. Buat para spiritual, tentu sangat berguna. Karena ada momen-momen tertentu itu kita dituntut seperti itu. Ya, apalagi yang jiwanya atau amanahnya sebagai pembimbing, sebagai pamomong, pengayom, pasti telah melewati masa atau fase itu. Bahkan mungkin sudah mendapatkan anugerah itu. Dengan apa yang mereka tangkap, dengan apa yang mereka rasakan, mereka mampu menggiring untuk mencoba memancing dari lawan bicara. Akhirnya memberi solusi. Dan memang itu tugas mereka untuk selalu menyelami perasaan, hati, pikiran. Makanya pas banget jadi pengayom, pembimbing, guru. Kalau motivasi, ya pas. Tapi jangan dipakai kayak acuan motivasi sekarang seperti itu ya. Karena mereka hanya memberi motivasi. Terserah dampak, enggak dipikir. Hasil atau enggak, itu terserah individu. Padahal enggak kayak gitu. Oke. Orang yang mempunyai intuisi tajam, selain bisa merasakan kesedihan, kegelisahan di orang sekitar mereka dan sebagainya, mereka bisa membuat semacam perubahan ketika rasa itu ditangkap dengan sekali beberapa hentakan lewat kata-kata yang mengandung energi yang tinggi yang mampu membangkitkan spirit mendadak secara spontan. Itu yang luar biasa, ya, karena mampu mengimprove, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, tidak sekedar membaca, ngerasa, ya, tapi langsung pada eksekusinya. Terus lagi, panjenengan pernah melihat orang yang seakan-akan itu nyambung secara emosi ke orang lain. Mereka sangat sensitif terhadap energi emosi yang dikeluarkan oleh orang lain. Bahkan mereka mampu menyerap energi dari emosi itu. Sehingga lawan bicara pelan-pelan cooling down, cooling down, cooling down tanpa disadari. Dengan lewat lisan dibarengi dengan kemampuan seperti itu. Luar biasa. Panjenengan pernah menemui? Pasti pernah lah. Tapi mungkin gak jadi perhatian kan. Dampaknya apa? Mereka kadang terpengaruh. Ini buat yang mungkin gak bisa membarrier atau memang bukan typical healer, tapi lebih ke personal, ya, sehingga penyerapan yang harusnya mampu dinetralisir justru malah memicu lonjakan atau semacam letupan pada dirinya. Itu banyak yang seperti itu. Akhirnya mereka apa? Merasa terbebani.
contohnya panjenengan berada di lingkungan ngobrol, bercanda dan sebagainya, apa yang panjenengan lihat itu sangat berbeda dengan apa yang panjenengan rasakan. Ada beberapa hal atau sesuatu yang coba ditutupi di lingkungan ini. Ada sesuatu kejadian yang menyedihkan yang berusaha ditutupi. Nah, ketika panjenengan keluar dari circle ini, panjenengan merasakan kesedihan yang luar biasa yang panjenengan gak bisa sampaikan di saat itu. Pernah mengalami? Pasti pernah, insya Allah. Terus, bisa membaca karakter orang, bisa membaca pikiran orang, bisa ngebaca keinginan atau bahkan yang dicita-citakan, dan mendekati benar 70% lah minimal akurasinya dari apa yang lawan bicara inginkan, cita-citakan, impikan bahkan. Itu menjadi kekuatan utama mereka ketika mereka berprofesi sebagai healer juga, ya. Mereka bisa menentukan karakter, sifat dari bahasa tubuh, dari tatapan mata, dari gerak, cara duduk, cara memandang, reaksi terhadap sebuah kalimat. Itu terbangun di orang-orang yang mempunyai intuisi tajam tadi. Sudah menjadi hal yang katam lah. Luar biasa pokoknya. Orang yang mempunyai intuisi tajam itu luar biasa banget. Coba diingat, mungkin panjenengan mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi sebelum saya lanjut. Jadi diresapi banget, disimak banget-banget, pelan dipahami, ya. Mereka bisa ngebaca dari ekspresi wajah, intonasi bicara. Dan mereka mendapatkan semacam gambaran seperti apa lawan bicara dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi mampu menyimpulkan, oh orang ini mempunyai karakter seperti ini, oh orang ini tipikalnya seperti ini, oh orang ini sifatnya seperti ini. Jadi mereka mampu kapan harus interaksi secara intens, kapan harus sedikit ada jeda, dan kapan mereka harus memang menjaga jarak untuk periode tertentu. Gak boleh menjauh, karena orang-orang yang mempunyai intuisi tajam itu dituntut untuk membuat perbedaan, membawa sesuatu perubahan pada orang-orang yang tidak seberuntung dia, ya. Dari hal itu, pasti panjenengan pernah ngerasain keraguan ketika berbicara dengan seseorang, teman atau apa. Kok kayaknya gak jujur sih? Dan itu terbukti. Itu orang-orang yang mempunyai intuisi tajam. Mereka bisa ngerasain ini adalah bagianku, ini adalah golonganku dan sebagainya, hanya karena mungkin perasaan yang jadi indikatornya. Apa yang dia tangkap itu bisa mereka simpulkan karena membawa ke rasa nyaman atau sebaliknya. Kadang mereka akhirnya menjaga jarak, keluar dari sebuah circle, membatasi diri dan sebagainya. Seperti itu. Meski itu gak harus seperti itu, karena gak boleh. Sejujurnya gak boleh. Orang yang mempunyai intuisi tajam seperti yang saya katakan tadi harus memberi sebuah warna perubahan untuk merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Ya, tapi saya yakin setiap proses yang akan mereka jalani akan pada titik itu. Terus lagi, orang yang mempunyai intuisi tajam itu lebih sering pada keheningan, kesendirian, karena mereka lebih mempercayai suara hati mereka daripada suara-suara yang mereka dengar dari sesamanya.
Ya, kebenarannya proses. Karena gak mungkin masukan secara nyata dari sahabat, sedulur, adik, teman, dan sebagainya, gak ada yang benar, itu gak mungkin. Malah kadang bisa jadi benar. Ketika kita mendengarkan suara hati, tapi kita tidak mampu mengusungkan daripada sebuah keinginan, ambisi, serakah, dan sebagainya, mungkin disebut sebagai suara hati, tapi suara hati bukan suara hati yang sebenar-benarnya, karena ada campur tangan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang banyak panjenengan alami mungkin, atau kebanyakan sering dialami orang-orang yang terbangun spiritualnya, ya, atau orang-orang yang bertahap menjalani prosesnya. Apa itu? Seringkali mimpi dan menjadi kenyataan, meski kenyataannya itu perlu waktu. Misal contoh panjenengan memimpikan, sedulur saya sedang mau mendapat celaka. Hanya itu yang panjenengan tangkap. Tapi panjenengan gak tahu kapan itu terjadi. Feeling ada, firasat ada, tapi fakta mengatakan baik-baik aja. Nah, pada tahap tertentu, orang-orang yang mempunyai intuisi tajam, mereka pasti akan mencari. Sebelum itu terjadi, pasti ada tanda-tanda yang mengikuti. Nah, fokus mereka pada tanda-tanda itu. Nah, itu semua orang pernah mengalami mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi tidak semua orang mampu untuk mencari tanda-tanda bakal terjadinya kapan. Paham, sih? Itu pembelanya. Terus dulu, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mempunyai intuisi tajam. Semuanya bermanfaat. Semuanya bisa jadi mudharat. Tergantung wadahnya akan membawa kemana anugerah itu dimanfaatkan. Pada jalan mana anugerah itu akan digunakan. Bila panjenengan masuk dalam apa yang saya sebutkan tadi, dan mungkin panjenengan mengalami hal-hal lain yang tidak saya sebutkan tadi, bisa jadi bisa menjadi tambahan literasi untuk melengkapi apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan bukanlah mewakili tentang intuisi tajam secara keseluruhan. Ya, mesti ada tanda-tanda lain. Dan itu bila dibahas detail banyak banget. Ya, oke sedulur, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan berpikir, bahan perenungan buat saya dan buat panjenengan juga. Mengolah pikir, mengolah rasa itu menjadi sebuah keharusan. Ya, oke sedulur, sampai jumpa di live stream. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngapunten ingkang agung bila mana ada salah dan khilaf kata. Ngapunten ingkang agung bila mana ada kalimat yang menyinggung. Spiritual itu fenomenal, karena mampu menciptakan sebuah hal-hal yang tidak masuk akal, ya, yang bisa jadi akan viral, menggugah akal, manfaat buat semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bye. See you.